Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Zen Kopi. Di video ini saya menerangkan bahwasannya di Kota Malang, tepatnya di lokasi Malang Selatan, lagi dilanda gempa cukup dahsyat, dan kejadian itu 3 hari yang lalu. Masalah tentang korban ada sedikit, tetapi yang korban menurut narasumber teman saya yang di sana itu orangnya waktu sakit jadi nggak bisa keluar waktu ada gemuruh, begitu kira-kira begitu. Tapi untuk penambahan korban itu saya tidak tahu jelas karena saya posisi saya tidak ada di Malang. Kebetulan Malang dan sama kota saya berdekatan, kota saya adalah Kediri, jadi saya merasa iba karena ada kejadian kemarin. Jadi makanya saya segera meminta video yang diambil teman saya supaya saya mengerti bahwa kondisi yang sebenarnya bagaimana, dan mudah-mudahan teman-teman, baik teman yang dari luar Jawa ataupun dari mana-mana, semoga bersama-sama ayo mendoakan supaya diberi ketabahan, kesabaran bagi saudara-saudara kita yang lagi kena bencana. Akan tetapi paginya lagi ada susulan gempa, tapi sedikit, berapa skala tapi saya kurang begitu mencermati. Ya, dari sini melalui media video saya ikut merasakan juga imbasnya, dan saya minta teman di Malang, saudara di Malang, mohon bersabar, semua ini adalah cobaan. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada bencana lagi. Dan ini video langsung dari teman saya. Memang sengaja aku meminta untuk menunjukkan kondisi yang sebenar-benarnya. Jangan kemana-mana, simak video ini ya guys. Ini langsung dari teman sana yang tepatnya di Malang Selatan. Terdampak kemarin gempa di Malang Selatan, Desa Ampel Gading. Masih proses. Sudah parah. Terdampak. Oh, masih belah. Opo.
Ya itu guys, video durasi berapa menit dan foto-foto itu video yang dari teman saya langsung dikirimkan ke saya, dan saya memohon, meminta semoga segeralah bencana ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.